Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karian Padilla, channel seputar pendidikan matematika SD, SMP, SMA, maupun SMK. Pada kali ini kakak akan bahas soal trigonometri, tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Dan langsung aja di sini ada soal. Sin alfa min beta sama dengan setengah K3. Sin alfa cos beta sama dengan setengah, maka sin alfa tambah beta adalah, kita jawab ya. Karena di sini ada sin alfa min beta, maka kita tulis dulu rumusnya. Sin alfa min beta adalah sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Nah, ini sin alfa min betanya kita dapat setengah akar 3. Sin alfa cos betanya setengah. Min cos alfa kali sin beta. Ini kita tukar aja, jadi min cos alfa sin betanya pindah ruas ke kiri, jadi plus. Jadi plus ya. Jadi cos alfa sin beta setengah dikurang setengah akar 3 ya. Nah, ini ya, sampai sini ya. Nah, baru setelah itu kita masukin ke rumus sin alfa tambah beta. Ganti nomor ya. Sin alfa tambah beta adalah sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sin alfa kali cos betanya sudah ada setengah ya. Setengah. Ya, setengah, terus habis itu ditambah cos alfa kali sin betanya kita udah dapat yang ini, yaitu setengah kurang setengah akar 3. Jadinya setengah kurang setengah akar 3. Nah, ini udah ketemu jawabannya, setengah tambah setengah 1 kurang setengah akar 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi sin alfa tambah beta adalah 1 kurang setengah akar 3 jawabannya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Nantikan video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.